الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. بسم الله. أبيات في العقيدة للإمام عبد الغني النابلسي الحنفي، المسمى بمقتضى الشهادتين. بيت-بيت menjelaskan عقيدة أهل السنة والجماعة، karya Al-Imam Abdul Ghani An-Nablusi yang dinamakan dengan Muqtada Asy-Syahadatain, artinya tuntunan dua atau tuntutan dua syahadat. Yang dimaksud dengan judul ini adalah bahwa dua kalimat syahadat tidak hanya sebatas kalimat yang diucapkan dengan mulut saja, tetapi di dalamnya ada keyakinan-keyakinan yang wajib kita yakini sepenuhnya, tuntutan-tuntutannya. Secara global dituangkan oleh Al-Imam Abdul Ghani An-Nablusi dalam bait-bait syair ini, yang kemudian karena itu dinamakan dengan Muqtada Asy-Syahadatain. Kita baca pakai lagu ya. Bisa enggak berlagu? Bisa enggak berlagu? Biar pada berlagu dikit. Berlagu apa berlagu? بسم الله. معرفة الله عليك تفترى، لأنه لجوهر للأعراض، وليس يهويه مكان ولا تدركه العقول جل وعلا. لذة يشبه للذوات، ولا قد صفات صفات، فرد لنا به تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفا، فهو القادم وعده الباقي، في القيد نحن وهو في الإطلاق، وهو السميع والبصير لم يزل بغير مجاري حات وفي الأزل، له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف، أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل منذرين، أيده بالصدق والأمانة والحفظ والعشمة والصيانة، أول مدى وثم الأخير محمد، وهو النبي الفخر وصحب جميعهم على هدى، تفضيل مرتب
كاب للاعتداء، وهم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأغر، ثم علي ثم باقي الأشارة، هي التي في جنات مبشرة، وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محق. قل لم ترى من نهي أمر القبر والقيامة، وكل ما كان له علامة، مثل طلوع الشمس من مغربها وكسرة الدجال، كن منتبها، هذا هو الحق المبين الواضح، الذي فيه الإله نظيه، هذا هو الحق المبين الواضح، وبالذي فيه الإله نظيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيت pertama. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. معرفة الله مغنى الله عليك أتسمو تفترض diwajibkan. لأنه dengan bahwa dia Allah la jauharun bukan benda wala arad dan bukan sifat benda. Seluruh ciptaan Allah ini apapun dia adalah benda. Allah tidak menyerupai ciptaan-ciptaannya tersebut. Saya ulang, seluruh makhluk Allah ini adalah benda. Seluruh makhluk Allah memiliki bentuk dan ukuran. Benda terbagi kepada dua. Satu, benda yang dapat disentuh dengan tangan atau diraba disebut dengan benda kathif, seperti manusia, binatang, bumi, langit, dan lain-lain. Yang kedua, benda latif, yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh, jin, malaikat. Asal penciptaannya dari cahaya merupakan benda latif dan lain sebagainya. Seluruh makhluk Allah apapun dia tidak lepas dari dua macam benda ini, antara benda kathif atau benda latif. Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya tersebut, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya itu. Artinya, Allah bukan benda kathif dan Allah bukan benda latif. Allah bukan sinar, Allah bukan cahaya. Sinar atau cahaya itu adalah benda latif. Sinar adalah ciptaan Allah. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Karena itu ketika berzikir, jangan dibayangkan Allah sebagai sinar gemerlapan, terang benderang. Na'udzubillah. Orang berkeyakinan demikian, rusak akidahnya.
keluar dia dari Islam. Karena dengan demikian dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Nauzubillah. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat benda kathif atau sifat benda latif. Sifat benda seperti apa? Gerak, diam, turun, naik, duduk, berdiri, warna, bentuk, ukuran, memiliki tempat, memiliki arah, dan lain sebagainya. Ada banyak sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat benda semacam itu. Karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah apakah dia bergerak atau diam. Dua-duanya salah. Allah tidak disifati dengan gerak. Allah tidak disifati dengan diam. Karena gerak dan diam itu sifat benda. Tidak disifati baginya duduk. Tidak disifati baginya bertempat atau memiliki arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bait kedua berikutnya. Walaysa yahwihi makanun wa la tudrikuhu al-uqulu jalla wa ala. Dia Allah tidak diliputi oleh tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat. Karena bertempat itu sifat benda. Allah bukan benda. Dan dia Allah wala tudrikuhu al-uqulu, dan tidak meraih terhadap Allah al-uqulu oleh segala akal-akal. Jalla wa'ala, maha agung dia Allah dan maha suci. Yang di bait kedua ini ada dua poin penting. Pegang teguh akidah ini. Ini akidah Rasulullah. Satu, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan baginya ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan baginya bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan langit dan arsy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Karena itu pula tidak boleh dikatakan terserah yang di atas. Ya, ungkapan semacam ini berkembang di sebagian masyarakat kita, dan itu ungkapan yang rusak, menyalahi tauhid, menyalahi akidah. Ungkapan yang buruk. Tidak boleh katakan begitu. Katakan terserah Allah atau terserah yang maha kuasa. Jangan dikatakan terserah yang di atas. Siapa yang di atas? Makhluk Allah ada banyak di arah atas. Langit, bulan, bintang, an-nujum, al-kawakib, al-lawhul mahfuz, al-kursi, al-arsh, al-baitul ma'mur. Para malaikat tempatnya di langit. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan di satu arah atau di semua arah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dari bait yang nomor dua ini, Allah, pelajaran pentingnya, Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Allah tidak dapat diraih oleh segala gambaran atau prasangka manusia. Apapun yang terlintas dalam hati kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu.
Allah tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran manusia. Sebab apapun yang terlintas dalam fikiran manusia, mestilah dia itu benda, memiliki bentuk dan ukuran. Allah Maha Suci dari demikian itu. Karena itu para ulama kita mengatakan, Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dhalika. Nah, santri bilang, katakan semuanya, Mahma. Mahma tasawwarta bibalika, apapun yang terlintas di dalam hatimu tentang Allah, fallahu bikhilafi dhalika, maka Allah tidak seperti demikian itu. Lanjut, nomor tiga. لذته يشبه الذوات ولا حكت صفاته الصفات. ذات الله artinya hakikat Allah. La yushbihu lizzawati, tidak menyerupai segala benda. Wala hakat sifatuhu sifati, dan tidak menyerupai oleh sifat-sifat Allah akan segala sifat-sifat benda. Zat Allah artinya hakikat Allah. Ingat-ingat ini. Zat Allah bukan artinya tubuh, fisik atau benda. Tapi makna zat Allah, hakikat Allah. Adapun ketika kita katakan zat manusia, maka yang dimaksud adalah tubuhnya, raganya atau fisiknya. Adapun bagi Allah, penyebutan zat bukan dalam makna tubuh, bukan dalam makna badan atau fisik, tapi makna zatullah ay haqiqatullah, hakikat Allah. Nah, karena itu wajib kita yakini bahwa zat Allah bukan benda. Wala hakat sifatuhu sifati, dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari tubuh, Maha Suci dari susunan-susunan, Maha Suci dari segala anggota-anggota badan. Orang berkeyakinan Allah punya anggota badan, na'udzubillah, seperti orang yang berkeyakinan Allah punya kepala, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Na'udzubillah, ini orang dihukumi kafir walaupun dia mengaku dirinya muslim, karena rusak akidahnya. Nah, karena itu catatan penting, tidak setiap pengakuan seseorang bahwa dirinya muslim lalu dibenarkan dalam keislamannya. Ada sekelompok orang yang rusak akidahnya tanpa dia sadar, dengan kerusakan akidahnya tersebut dia telah keluar dari Islam. Ini tersurat dan tersirat di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berkeyakinan Allah sebagai benda memiliki bentuk dan ukuran, ini orang dihukumi kafir. Orang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi, ini orang dihukumi kafir. Walaupun ini orang mengaku dirinya muslim, walaupun dia sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, selama keyakinan rusak tersebut ada dalam dirinya, dalam keyakinannya, ini orang pengakuan dirinya muslim tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat baginya, tetap dia dihukumi kafir. Nah, jadi kembali lagi, zat Allah
Artinya hakikat Allah, bukan benda. Maha suci dari segala bentuk dan ukuran, maha suci daripada anggota-anggota badan. Sifat-sifat Allah bukan dalam makna sifat-sifat benda. Nah, santri baca, Ta'ala ya'nillah. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Ini perkataan salah seorang ulama salaf terkemuka, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tuhawi, yang wafat tahun 321 Hijriah. Ulama salaf dekat dengan zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam akidah yang beliau tulis, penjelasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, tulisan beliau ini risalah penjelasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, di antara tulisan yang beliau tuangkan di dalam risalah ini mengatakan, Ta'ala maha suci dia Allah 'anil hududi, dari segala batasan-batasan atau bentuk dan ukuran. Wal ghayat, maha suci dari penghabisan-penghabisan. Wal arkan, maha suci dari sisi-sisi. Dari sisi-sisi. Wal a'dha, maha suci dari anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, tangan, kaki. Wal adawat, dan maha suci dia Allah dari anggota-anggota badan yang kecil-kecil seperti lidah, telinga, jari-jari atau anggota badan lainnya. La tahwihil jihatus sittu, dia Allah tidak diliputi oleh arah yang enam. Arah yang enam yaitu atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at, dia Allah tidak diliputi oleh arah yang enam, tidak seperti makhluk-makhluknya yang diliputi oleh salah satu dari enam arah penjuru tersebut. Seluruh makhluk Allah memiliki tempat dan arah. Mengapa? Karena seluruh makhluk Allah adalah benda. Allah bukan benda, karena itu Allah tidak diliputi oleh tempat dan arah. Lanjut. Nomor 4. Fardun lana bihi tatimmul ma'rifah wa wahidun zatan wa fi'lan wa sifah. Dia Allah Maha Esa. Arti Maha Esa tidak ada sekutu atau keserupaan baginya. Bagi kita dengannya, dengan keyakinan esanya Allah Subhanahu wa taala, tatimmul ma'rifah, sempurnalah ma'rifah terhadap Allah. Nah, jadi kalau kita mendapati istilah di kalangan para ulama diungkapkan dalam kitab-kitab, ahlul ma'rifah. Siapa itu ahlul ma'rifah? Ahlut Tauhid. Seorang yang ma'rifah kepada Allah adalah seorang yang mentauhidkan Allah. Apa artinya mentauhidkan Allah? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la syarika lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada sekutu, tidak ada keserupaan baginya, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Ini ya disebutkan, dia Allah Esa wa wahidun zatan wa fi'lan wa sifah. Dia Allah Maha Esa, artinya tidak ada sekutu atau keserupaan baginya, baik pada zatnya
pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, sayyidut ta'ifati sufiyah, pemimpin kelompok ahli tasawuf, ulama terkemuka beliau ini, yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, berkata dalam definisi tauhid, menyebutkan at-tauhidu huwa ifradul qadimi minal muhdas. Tauhid adalah mengesakan Allah yang tiada bermula, minal muhdas, dari segala yang baharu. Apa artinya mengesakan Allah? Tidak menyerupakannya dengan segala apapun dari ciptaan-ciptaannya ini. Itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, artinya meyakini bahwa Allah tidak ada keserupaan mutlak dengan apapun dari ciptaan-ciptaannya ini. Lanjut. فهو القديم وحده والباقي في القيد نحن وهو في الإطلاق. Maka hanya Dia Allah yang qadim, artinya tidak bermula. Makna qadim itu artinya tidak bermula. Dan hanya Dia Allah yang baqi. Apa artinya al-baqi? Kekal, tidak punah, tanpa penghabisan. Fil qaidi nahnu, dalam ikatan pada kita, wa huwa fil itlaqi, dan adapun bagi Allah secara mutlak. Yang dimaksud kata qadim kadang dipakai untuk makhluk. Demikian pula kata baqa dipakai juga pada makhluk, tetapi maknanya berbeda dengan sifat qidam Allah dan baqanya Allah. Sifat qidam pada makhluk artinya ma marra 'alaihi sinun attiwal. Ma marrat 'alaihi sinun attiwal, artinya yang sudah sangat tua, telah lewat kemudian tahun-tahun yang sangat panjang. Dalam bahasa Arab, apabila dikatakan misalkan hadza masjidun qadim, apa artinya? Ini masjid tua. Adapun makna qadim bagi Allah, la bidayata liwujudihi, artinya tanpa permulaan. Nah, beda ini kidam Allah dengan makna kidam pada manusia. Demikian pula dengan sifat al-baqa, dipakai pada makhluk baqa ini, tetapi bil qaid, adanya ikatan. Misalkan seperti kekalnya surga dan neraka, tidak sama dengan kekalnya Allah. Kekalnya Allah mutlak. Apa artinya kekalnya Allah mutlak? Yaitu tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Adapun kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Beda tidak? Beda. Itulah pengertian bahwa kekalnya surga dan neraka bil qaid, dengan adanya ikatan. Wajib kita berkeyakinan bahwa surga dan neraka kekal tanpa penghabisan. Orang yang berkeyakinan bahwa neraka akan punah, makin orang dihukumi kafir. Al-Quran menyebutkan lebih dari 50 ayat secara sharih jelas menetapkan bahwa kehidupan akhirat kekal tanpa penghabisan. Surga dengan segala kenikmatan di dalamnya dan penduduk di dalamnya daripada orang-orang mukmin kekal tanpa penghabisan. Neraka dengan segala siksaan di dalamnya
dan penduduk di dalamnya daripada orang-orang kafir kekal selamanya tanpa penghabisan. Wajib kita berkeyakin demikian ini. Ingat-ingat ini. Karena sekarang menyebar keyakinan rusak mengatakan kehidupan akhirat akan punah. Termasuk salah satunya keyakinan golongan Wahabi yang mengatakan bahwa neraka akan punah. Ini keyakinan rusak. Nauzubillah. Itu dikutip dan ditulis dan bahkan menjadi doktrin keyakinan orang-orang Wahabi bahwa neraka akan punah. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka berbeda. Kekalnya Allah mutlak. Baqa'un dzatiyyun. Artinya la syai'a awjaba lahu dzalik. Kekalnya Allah dengan zatnya yang dimaksud tidak ada yang menetapkan sifat kekal tersebut baginya. Adapun kekalnya surga dan neraka karena dikekalkan oleh Allah. Ada berarti paham ini? Surga dan neraka memiliki permulaan. Allah tanpa permulaan. Kekalnya surga dan neraka beda dengan kekalnya Allah. Ada berarti paham ini? Lanjut. وهو السميع والبصير لم يزال بغير ما جريحة وفي الأزل لن دي الله مها مندengar dan مها melihat dengan senantiasa artinya tanpa penghabisan dan tanpa anggota badan serta tanpa permulaan. Sifat sami' Allah bukan dengan telinga atau anggota badan lainnya atau alat-alat lainnya. Sifat basur Allah bukan dengan mata anggota badan seperti kita ini. Sifat basur Allah tanpa alat-alat. Sifat basur Allah. Tidak seperti kita dengan adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya kita bisa ngeliat nggak? Nggak ngeliat kita. Sifat basar Allah tidak sama dengan sifat basar pada manusia. Sifat basar Allah tidak dikatakan baginya jarak berpengaruh baginya yang jauh kelihatan remeng-remeng, yang dekat kelihatan jelas. Allah tidak seperti itu. Sifat basur Allah tanpa alat-alat. Demikian pula dengan sifat sama Allah tanpa alat-alat. Sifat basur Allah, sifat sama Allah. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah lainnya tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berbaharu, tidak berubah. La yatatawwar wala yatajaddad wala yazid wala yanqus. Sifat-sifat Allah tidak berubah, tidak berkembang, tidak berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Sifat-sifat Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Lanjut. له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات والحروف. Baginya atau bagi Allah sifat kalam bukan seperti kalam yang kita kenal. Yang dimaksud bukan seperti kalam pada makhluknya. جل عن الأصوات والحروف. Sifat kalam Allah suci dari segala suara dan huruf-huruf. Sifat kalam Allah tidak seperti kalam pada kita. Bukan dengan mulut, bukan dengan huruf-huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa.
Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya tidak menyerupai makhluknya, demikian pula sifat kalam. Bukan dengan huruf, suara atau bahasa. Adapun Al-Quran disebut kalam Allah. Al-Quran disebut apa? Kalamullah. Al-Quran dengan bahasa Arab. Ditulis dengan huruf-huruf. Dibaca dengan suara. Nah, Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah adalah dalam makna ungkapan yang menunjukkan kepada kalam zat Allah. Adapun kalam zat Allahnya sendiri bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Ingat-ingat nih, jangan salah paham. Penyebutan kitab suci Al-Quran disebut kalam Allah bukan berarti Allah mengeluarkan bacaan-bacaan seperti bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha. Bukan itu maknanya. Tapi ayat-ayat ini, bacaan-bacaan tersebut adalah apa? Ungkapan dari al-kalamuzzati. Ungkapan dari kalam zat Allah. Kalam zat Allah yang sendiri bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Allah memerintah kita sholat. Perintah tersebut diungkapkanlah dalam huruf-huruf, dalam bahasa Arab menjadi aqimus sholat. Bukan berarti Allah berkata-kata aqimus sholat. Apa artinya aqimus sholat? Dirikanlah sholat. Pendekatannya, kalau kita tulis di papan tulis Allah, lalu saya tanya, apa ini? Allah. Bukan itulah hakikat Allah, nemplok di papan tulis. Tapi itu apa? Tulisan menunjukkan kepada adanya zat yang kita sembah, yang wajibul wujud, yang bernama Allah. Bukan artinya Allah nempel di papan tulis. Tapi apa? Itu tulisan. Menunjukkan kepada adanya zat yang kita sembah yang bernama Allah. Demikian pula Al-Quran. Kitab suci Al-Quran disebut kalamullah. Bukan artinya Allah berkata-kata dengan huruf-huruf suara seperti bacaan kita. Bukan. Tetapi kitab suci Al-Quran disebut kalamullah. Artinya ibaratun an kalamillahi dzati, adalah ungkapan dari kalam zat Allah. Nah, dapat dipahami ini. Kalau kita tulis di papan tulis api, lalu saya tanya, apa ini? Api. Bukan itulah hakikat api. Ya, kalau itu hakikat api, papan tulisnya kebakaran. Tapi apa itu? Tulisan menunjukkan kepada adanya benda yang panas, yang bersifat membakar, yang bernama api. Nah, dapat dipahami ini. Lalu dari mana tulisan-tulisan Al-Quran yang kita baca itu? Jawab, tulisan-tulisan tersebut sudah demikian adanya tertulis di Al-Lawhul Mahfuz. Lalu diambillah oleh Malaikat Jibril dengan perintah Allah, diturunkan ke langit dunia, lalu dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah. Langit dunia itu langit yang paling rendah di atas kita. Ada tempat di langit dunia disebut dengan Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran seluruhnya sekaligus dari Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang dimaksud dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan sekaligus di Lailatul Qadar. Kita nyebutnya kadang-kadang malam Lailatul Qadar. Lailatul itu padahal malam, laila itu artinya malam. Jadi pemborosan kata itu. Malam Lailatul Qadar. Ya enggak apa-apalah biar kemudian jamak begitu persis penyebutan apa? Batu Hajar Aswad. Hajar itu batu. Sebut dua kali deh, batu Hajar Aswad.
Gak apa-apa, biarin. Emang pahamnya begitu. Lalu dari langit dunia ini, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Yaitu semasa atau sezaman dengan masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang turun tanpa peristiwa apapun, turun ayat. Ada yang terjadi suatu peristiwa kemudian turun ayat. Ada yang karena pertanyaan sahabat tentang satu permasalahan hukum, turun ayatnya. Ini yang disebut dengan namanya sababun nuzul. Sebab turunnya ayat-ayat. Walaupun tidak semua ayat itu ada sababun nuzulnya. Nah, jadi turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah disampaikan kepada umatnya ini itu dalam kurun waktu kurang lebih berapa? 23 tahun setelah diangkatnya Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Berapa Rasulullah punya umur? 40 tambah 23 63 tahun. Kembali lagi, jadi kalam Allah yang dimaksud sifat kalamnya bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Adapun kitab suci Al-Quran yang kita baca disebut kalam Allah adalah dalam makna ibaratun anil kalamiz zatiyyi, adalah ungkapan dari kalam zat Allah. Bukan, catatan penting, bukan bikinan Jibril, bukan karya Rasulullah. Ingat-ingat ini. Tetapi ayat-ayat tersebut sudah demikian adanya, tertulis di Lauh Mahfuz dan diturunkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, enggak cukup ini rupanya. Kirain mau habis. Selembar lagi kurang lebih. Wallahu a'lam bissawab. Silakan dibawa pulang. Minggu depan insyaallah kita bahas lagi. Kalau bisa bawa lagi atau minggu depan saya bagi lagi, gratis lagi. Biar dapat dua. Hafalin atau kalau kagak hafalin tempelin di tembok. Dilihat setiap saat. Kalau bisa perbanyak, bagikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua umat Islam supaya mengambil manfaat. Atau tempelin di tembok. Ngusir jin. Insyaallah. Iya, di share. Foto share pakai WhatsApp. Wah, berpahala insyaallah. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya maulana ya ma'bud alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana muhammadin ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Mau baca lagi enggak? Hah? Baca lagi enggak? Biar bisa. Biar pada berlagu dikit. Hah? Pada senang berlagu kakak? Bu, ibu suka berlagu kakak? Berlagu? Jangan kebangetan berlagunya. Baca. Bismillah. Ma'rifatullah alaika tumtara bi annahu la jawadan la arad alisa yawi makanun la wala tudrik al-aqulu jalla wa ala لذته يشفي للذوات ولك صفات الصفات فرد لنا به تتم المعرفة ووائد ذاته فعلا وصفا فهو القادم وهذا هو الباقي في القيد نحن وهو في الإطلاق وهو السميع والبصير
نصرنا مازال بغير مجريحة وفي الأزل له كلام ليس كالمعروف جل عن الأصوات الحروف أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين أيانا وبالصدق والأمانة والإفت والعصمة والصيانة أول من وثم الأخير محمد وهو النبي الفخر صبا جميع ومن هدى تفضل مرتب بالاعتداء فأم أبو بكر وبعده عمر وبعده عثمان ذو الوجه الأخضر ثم علي باقي الأخرى وهي في جنة وبشرى كل ما عنه النبي أخبرا فإنه محق طب الانترام ناوي أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طول عشام سم المغربها وقصة الدجال قد منتبها هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإناء نوضح هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإناء نوضح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amali.